Mari kita lihat beberapa shortcuts yang berguna untuk Excel yang mungkin jarang diketahui oleh ramai orang. Oke, sekarang kita nak tengok pula macam mana nak copy dan pastekan attributes. Pertama sekali kita pilih dahulu attributes yang kita nak copy, lepas itu tekan Ctrl Shift C dan seterusnya pilih ke mana kita nak pastekan, dan selepas itu just tekan Ctrl Shift V dan kita dapat lihat yang attributes sahaja yang akan di pastekan. Seterusnya macam mana kita nak select objek sahaja, biasanya bila kita tekan Ctrl A kita dapat pilih seluruh muka surat Excel, tapi untuk pilih objek sahaja kita cuma perlu tekan satu objek dan seterusnya tekan Ctrl A dan hanya objek yang akan terpilih. Seterusnya untuk shortcut format styles pula, just tekan Ctrl 1 dan menu untuk format styles akan keluar. Shortcut ni kita gunakan sekiranya nak mengulang apa-apa sahaja action yang kita dah buat sebelum ini. Contohnya kalau kita nak warnakan cells, just perlu pilih sekali sahaja dan selepas itu gunakan F4 untuk mengulang kembali warna yang telah digunakan tadi. Seterusnya kita nak copy formula sahaja, sebab kebiasaannya sekiranya kita ada satu formula dan kita nak copy formula sahaja kepada semua cells, bila kita buat copy lepas tu kita highlight dan kita pastekan, kita dapat tengok yang attributes pun akan terpaste sama. Ataupun cara lain, bila kita tarik ke bawah pun benda yang sama akan berlaku. Oleh itu untuk copy formula sahaja, highlight, tekan F2 dan seterusnya tekan Ctrl Enter. Biasanya susah kalau kita nak buat straight line dekat Excel ataupun PowerPoint. Caranya senang sahaja. Bila nak draw straight line, just tekan Shift dan secara automatik draw line akan dengan mudah dilukis sama ada di atas Excel ataupun PowerPoint. Cara mudah untuk membuat paragraf di dalam sel pula adalah dengan menaip dan selepas itu tekan Alternate Enter. Untuk membuat bullet pula, tekan sahaja Alternate 7 dan setiap bullet akan terbentuk di setiap paragraf yang kita buat di dalam Excel. Seterusnya untuk menggerakkan graf menggunakan arrow keys agar lebih tepat, cuma gunakan Ctrl, mouse dan arrow key. Untuk menggerakkan graf secara horizontal ataupun secara vertikal dengan lebih tepat, gunakan Shift dan mouse. Oleh itu, dengan mudah kita dapat menggerakkan graf secara menegak ataupun mendatar dengan tepat.